Kami juga mengharapkan kepada para wisudawan, terutama yang sudah jadi pegawai negeri, dengan predikat sarjana tentu secara otomatis harus berupaya merubah pola pikir dan pola tindak sesuai figur seorang sarjana dengan kualitas kerja yang mencerminkan profesionalisme. Dan bukan justru sebaliknya, predikat sarjana hanya untuk sekedar dimanfaatkan untuk perbaikan nasib sebagai pegawai negeri ke jenjang yang lebih tinggi, tetapi pada kenyataannya tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Gubernur serta hadirin yang berbahagia, kami tidak ingin dengan selesainya wisuda ini akan melahirkan pengangguran intelektual, tetapi kami berharap dapat melahirkan sarjana yang memiliki jiwa yang kreatif dan inovatif, serta ke depan mampu menyediakan lapangan kerja bagi dirinya sendiri dan orang lain. Saudara-saudara juga harus berperan aktif. Akhirnya kepada seluruh wisudawan dan wisudawati kami atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat, sekali lagi mengucapkan selamat. Semoga ilmu yang diperoleh dapat dikembangkan setelah berhadapan langsung dengan masyarakat dan dunia kerja, sekaligus memberikan kebahagiaan bagi orang tua dan keluarga yang telah memberikan dukungan yang sangat besar terhadap keberhasilan saudara-saudara sekalian. Bapak Gubernur, hadirin yang berbahagia, sungguh pun demikian, Pantai Barat Selatan ini masih membutuhkan perhatian yang lebih besar lagi dari pemerintah Aceh, terutama dukungan terhadap percepatan penegrian itu dan stay itu di Rundeng. Bapak Gubernur yang kami hormati, sebagai laporan awal kami sampaikan kepada Bapak tentang tujuan atau perjalanan penegrian Universitas Umar. Pada saat ini baru yang tinggal memang hanya sertifikat tanah belum diserahkan. Tetapi kalau dalam suatu bagian ini asotoknya Pak Gubernur, artinya yang sangat berat, artinya banyak terjadi hengkampung Pak Gubernur dan Aceh macam di dalam yang ada indah itu, yang ada nyala, yang ada aja. Jadi insya Allah berkat doa kita bersama, proses penegrian itu ini dengan dukungan Pak Gubernur dapat berjalan sebagaimana yang telah kita harapkan. Demikian sambutan kami kepada Bapak Gubernur Aceh, kami mohon dapat memberikan arahan dan bimbingannya pada keluarga besar itu serta semua pihak yang telah memberikan dukungan terhadap kesuksesan acara ini. Kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala dan para kecewan, para orang tua wali, wisudawan, para wisudawan, serta hadirin hadirat sekalian. Jogianya